Nah, ini adalah cara install program Wilcom ya, kita coba dulu ya. Kita lihat dulu di ini apa namanya. Nah, ini adalah Windows 10. Windows 10, mana Windows 10 tulisannya ya? Windows prosesor. Oh, di sini. Oh, Windows 10 Home ya. Di sini Windows 10. Nah, 32 bit. Nah, kita cari dulu file mentahnya ya. Nah, ini bukan DVD ya. Nah, ini ada file mentahnya di S ya, ini RAM-nya, setup-nya. Yes. Next, accept. Oke, checklist. Next, ini custom ya. Ini checklist semua, kecuali yang ekstra bahasa ini. Ya, checklist semua. Next, next, next. Nah, ini adalah huruf A besar, BC kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Huruf A besar, BC kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Next, oke. Okay. Install. Karena ada pergerakan di layar, jadi dia autofocusnya bergerak-gerak ya. Jadi dimaklumin ya. Bila komputer yang nggak terlalu banyak isi-isi yang menyesatkan, biasanya cepat selesai dan tidak ada kendala gitu. Ini di ini aja ya, terus ini run the program without getting help gitu ya. Lagi kita klik lagi, tetap begitu sampai 2 kali atau 3 kali masih muncul, baru dia akan pergi gitu. Oke, ini supaya di restart. Oke, restart saja ya. Ya akan otomatis restart sendiri. Itu restarting ya.
apalagi itu. Port 1.2.3.3.1.1 CS. Harddisknya bermasalah itu, ini pakai 3 harddisk kebetulan untuk data sistem sendiri, data umum sendiri, dan satu lagi data video untuk konten YouTube ya. Ya, udah masuk. Kita masuk lagi ke folder. Nah, tunggu dulu ini sampai ini oke. Masuk lagi ke masih loading ya, belum bangun total, lambat. Lama ya, ini udah muncul. Di sini ya, bagian dongle-nya ini yang bagian SP3. Sama seperti tahapan pertama tadi, install saja langsung ya. Ini lebih cepat daripada tahap yang pertama tadi.
Ini boleh tutup juga ya. Ini udah muncul. Nah ini finish. Okay. Nah, tahap ini adalah sudah selesai. Jadi tinggal buka programnya, gitu kan. Tunggu dulu masih loading ya. Nah, ini udah bisa dibuka nih. Nah. Okay. Error. Net restart. Tanda apa itu tadi ya? Memang ini saya juga baru coba sih di Windows 10. Apakah masih tetap begitu ya? Kalau tetap begitu ya repot ya. Ah. Coba. Ih. Tetap begitu ternyata. net restart. Correct error. Info restart for you.